Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Bustami alias Komeng sudah menembus 1,3 juta suara dalam pemilihan umum 2024. Hingga Sabtu 17 Februari 2024 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, komedian dengan celetukan Uhuy itu tercatat telah memperoleh suara terbanyak dengan 1.378.010 suara di situs hitung resmi Komisi Pemilihan Umum. Perolehan suara Komeng masih berpeluang bertambah mengingat perhitungan suara baru mencapai 49,65% dari seluruh pemilih yang terkumpul di 69.743 dari total 140.457 tempat pemungutan suara atau TPS di Jawa Barat. Untuk sebaran wilayah pemilih Komeng untuk kursi DPD RI, terbanyak pemilihnya berada di wilayah Bogor dengan 267.416 suara, Kabupaten Garut dengan 105.058 suara, dan Kota Bandung dengan 99.733 suara. Perolehan suara kursi DPD RI Jawa Barat terbanyak kedua menyusul Komeng adalah artis Jihan Fahira. Istri Primus Yustisio itu memperoleh 533.389 suara. Komeng dan Jihan Fahira hampir dipastikan melenggang ke Senayan sebagai senator DPD RI 2024-2029. Keduanya telah memenuhi dukungan minimal 5.000 suara dari 33.036.982 DPT Jawa Barat.